Meski telah dikepung, para tersangka berusaha kabur melawan arus lalu lintas dan hampir menabrak salah satu anggota polisi. Sebelumnya Polantas menerima informasi sebuah mobil SUV yang dikendarai 3 orang kabur ke arah Gunung Sugi usai membobol ATM. Mereka membobol ATM di sebuah pom bensin di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Polisi langsung bergerak dan mencegat mobil para pelaku yang sudah dikenali. Pelaku yang menggunakan mobil SUV berusaha kabur melawan arus, bahkan nyaris menabrak seorang polisi. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita mobil yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Ini